الحمد <سؤال> لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib rahimahullahu ta'ala Wa ada manafa'an fi ulumi fi daraini amin Wa surita dan disyaratkan Fi bay'in ribawiyin pada jual beli riba Jadi ada yang namanya riba Yang wajib kita jauhin dan seyogianya kalau ada ulama Berselisih paham Ini riba atau kagak Seyogianya kita menangkan yang mengatakan riba Sehingga kita menjadi Insyaallah selamat Wa dan disyaratkan Fibai'in ribawin pada Jual beli riba wa huwa mahsurun dan dia itu terbatas fi ini pada dua sesuatu ada dua mat'umin pertama makanan kalburi seperti bur ya seperti gandum wa dan syair ini gandum juga. Ya, ada yang mengatakan kalau kalau bur lebih bagus ya syair di bawahnya. Wa tamri dan tamar, kurma wa zabibi dan anggur kismis uh, kismisnya. Wal milhi garam wal aruzi dan beras. Wa zurrati dan jagung wal fuli kacang full kacang tanah Ya, atau kacang kedelai. Nah, ya. Ya, itu tuh ya makanan itu bisa menjadi riba ya. Bila mana nanti tidak sesuai dengan aturan-aturan riba itu ya. Hmm. Lebih banyak atau, atau ada selang waktu ya. Nanti dalam aturan-aturan riba wa naqdin wa naqdin naqad ayzhabin wa fidatin naqad itu adalah emas dan perak wa law ghayra madrubaini kahaliyin wa tilin sekalipun belum dicetak seperti perhiasan hal ini mufrad jamaknya huliyin atau hiliyin ya yeah. huliyun huli, huli hiliyun jamaknya mufradnya halyin kahaliyin seperti Perhiasan, watibrin dan emas lantak itu ya emas mentah ya atau biji emas ya, ya belum belum jadi emasnya itu bisa menjadi uh, riba tadi itu makanan dan emas perak sih dengan jenisnya dengan sejenisnya itu kabulin bimurin contoh seperti gandum dengan gandum wazahabin abin dan emas dengan emas itu bisa ya menjadi riba kalau tidak memenuhi syarat ada tiga syaratnya ya yaitu hululun halil iwad ini kontan bagi dua ya yeah, bagi dua gantian dua ya yeah, dua gantian itu eh dua penggantinya itu dua emas kan emas sama emas gitu ya yeah, kontan dua pihak juga bisa begitu konten bagi dua pihaknya itu jadi mesti konten yang pertama kalau supaya enggak kena riba konten langsung konten enggak ada nasiah enggak ada senggang waktu wa taqabud wa taqabudun qabla dan serah terima sebelum berpisah sudah serah terima eh, sudah mengadakan serah terima transaksi sebelum berpisah walau taqabadu al ba'du sa'afi faqat dan jika serah terima keduanya akan sebahagian saja maka sah padanya pada sebagian aja yang lainnya jadi riba yang ketiga nih syaratnya kalau pengen kagak menjadi riba ya wa mumasalatun oh dan mumasalah sama Ya. Bainal iwadah ini Di antara dua pihaknya hmm. Sama Yakinan Samanya yakin Bikailin fi, mik, fi makilin Dengan Takaran pada takaran Wawaznin timbangan Fi, ma, fi mauzunin ya. Takaran dengan, pada yang ditakar Timbangan, fimausin pada yang ditimbang. Nah itu tiga. Kalau ini melanggar maka menjadi riba. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya tiga. Ya supaya kagak jadi riba. Yang pertama adalah mesti kontan, hulul kontan langsung kontan emasnya berapa gram emas dengan emas berapa gram tuh umpama 10 gram ya 10 gram 10 gram langsung takobut takobut serah terima langsung terus serah terima waktu itu juga kemudian masalah sama kalau emang dia ditakar ya ditakar ditimbang ya ditimbang kalau begitu apa apa manfaatnya berarti nggak bisa dong iya nggak bisa emang kalau gituan mah Paham? Iya. Jadi kalau kita umpama minjam emas. Saya pinjam emas kamu ya, nanti setahun saya ganti. Riba enggak tuh? Hei, riba enggak? Jawab. Riba enggak? Dia mah aja ragu-ragu. Riba enggak? Riba kan waktunya sudah berlalu. Jangan setahun, besok aja masih riba. Iya, kenapa? Karena enggak ah, enggak langsung tuh. Iya, enggak langsung, ya. Jadi kalau dia sama-sama, ya emas dengan emas, perak dengan perak, ya maka dia syaratnya tiga supaya kagak menjadi riba yang pertama hulu yang kedua takobut yang ketiga memasalah Nah. Kenapa begitu? Dalilnya apa? Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u zahaba bi zahabi walal warika bil wariki wal burra bil burri wala sya'ira bi sya'iri wala tamra bi tamri wala mil'a bil mil'i illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin yadan bi yadin Fa iza khatalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin ay muqabadatan Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabi'u zahab bi zahab janganlah kamu menjual emas dengan emas Jadi larang dilarang enggak boleh jual emas dengan emas kecuali dengan memenuhi syarat-syaratnya. Hmm. Janganlah kamu menjual emas dengan emas dan juga jangan menjual perak dengan perak walau wariqa bil wal bil dan juga jangan menjual gandum dengan gandum walau sya'ira bis dan juga jangan jual syair dengan syair wala tamra bi tamri dan juga jangan tamar dengan tamar wal mil abil mil ya kurma ya dan juga jangan jual garam dengan garam illa sawaan bisawa ya kecuali sama dengan sama 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 ainan bi ainin benda dengan benda ya dan biyadin tangan dengan tangan ya ontan faizah <tuh> talafat hadil asnafu maka apabila berbeda ini sifat-sifat beda dia fabi ukai fasyil tom izakana ya dan biadin maka jual jual olehmu bagaimana yang kamu laki apabila itu dengan dengan tangan dengan kanan tangan dengan tangan ai mukobadotan ya, saling serah terima jadi syaratnya tiga ya tadi yang sudah dirangkum ya yeah, oleh ulama kalau dia emas dengan emas perak dengan perak syaratnya adalah al hulul ya yeah, pertama ulul takobut dan muma salah ya yeah, mesti kontan lalu serah terima ya yeah, kemudian sama Kalau rofi wa wamilah zimhi al hululu ay galiban fayabtulubai uribawi bijensi juzapan. au ma'a zanni mumasalatin wa in kharajata sawaan fayabtulu fayabtulu bai uribawi maka batal menjual benda riba bijinsi dengan Faya betul maka batal Bayi u menjual ar-ribawi benda ribawi Bijin dengan jenisnya Juzafan Ya yeah. juzapan tanpa ditimbang. Jadi mesti ditimbang biar jelas berapa tuh banyaknya apa sekilo dua kilo gitu ya biar ketahuan nggak boleh taksiran mesti ditimbang biar jelas au ma'azoni mu atau serta sama Wain sekalipun keluar keduanya sawaan sama. Allahumma sholli